Ya, sedulur, kiarane paling-paling produksi gawe dewek. Nek ya produksi gawe dewek wis keliling luar daerah ya pokoknya luar desa lah. Alhamdulillah. Pokoknya sing peminat perkodi ana harga khusus. Buka tanah sing pedagang sing peminat silakan hubungi nomor WA. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Dupe. Jenisnya lampu tiga seperti ini. Ini lampu, sebelah sininya lampu juga. Di bawahnya tuh lampu, bos. Jadi ini lampu tiga. Kalau di pasar biasanya jual 15.000. Ini sangat laku, bos. Lumayan lah. Kalau cuaca nggak hujan di pasar malam ini sangat laku, lumayan, bos. Oke, buat barangkali yang masih minat pengen jualan kitiran lampu atau paling-paling lampu lah, bisa hubungin nomor WA dari Bu Negarane. Ini, bos, ya, ini lampu tiga, lampu satunya ada, bos. Lampu satunya ini sih lampu si jenis sih, sobo kang lampu si. Nah, ini yang lampu satu seperti ini, lampunya satu. Ini kalau malam hari atau saat posisi gelap ini sangat terang, bos. Kalau diterbangkan di tempat yang gelap atau pasar malam lah, yang lampunya nggak begitu terang, ini sangat bagus, bos. Nah, ini lampu satunya modelnya kayak gini, bos. Ini sangat laku keras di pasaran, bos. Barangkali bosku ada yang mau minat untuk jualan lagi, saya siap untuk mengorder lah perkodinya. Kalau buat jualan lagi harganya bisa diatur lah, pokoknya sama-sama dapat untung lah kalau yang mau jualan lagi. Nah, ini lampu tiganya kayak gini, bosku. Lampu tiganya tuh, lampu tiga. Ini jenis kitiran lampu tiga kayak gini, bosku.
Nah tadi lampu satu jenisnya kayak gini bosku, ini lampu satu di belakangnya nggak ada lampunya, lampunya hanya satu tuh, lampunya di sini tuh, lampunya di sini. Ini lampu jenis lampu satu, harganya pun beda, yang ini 10.000 kalau dijual di pasar malam tuh, per biji 10.000. ini bagus bosku, bisa berputar, dijamin bisa terbang lah, bagus sempurna. Nah ini kalau di pasaran saya jual 15.000. ini kan lampu 3 bosku, kalau lampu satu yang seperti ini bosku, ini lampu satu sama-sama nyala, ini kalau dijual di pasar malam tuh 10.000, beda harganya sama lampu 3. Lampu 3 15.000, lampu 1 10.000. itu aja bosku ya, barangkali bosku ada yang jualan kayak gini terus nyari barangnya susah, saya di sini siap menerima orderan. Ini enggak jualan bosku karena cuaca di luar lagi hujan, jadi manfaatkan waktu buat untuk merakit kitiran bosku. Nah itu yang merakit Ibu Negara bosku. Oke bosku, hanya itu. Mohon maaf bosku jika selama ini nggak bikin video di seperti yang dulu di petualang di alam-alam, nggak bikin video di alam seperti cari ikan, cari kepiting, saya mohon maaf bosku karena yaitu tadi saya sendiri banyak kesibukan bosku, selain saya jadi di perangkutan barang, saya juga di rumah ada kegiatan buat produksi mainan anak-anak. Ini sangat laku di pasar malam bosku, saya biasa keliling ke pasar malam dari daerah satu ke daerah yang lain, sangat lumayan bosku, masih banyak peminatnya. Ini pada sih mainan zaman dulu bosku, cuman masih digemari oleh anak. Mana tamu, oh peralatan nek singgung rakit tuh ya, pakul kitirane orang mau ketagang, soalnya lagi Jakarta hutan terus, kitirane tau, wis siap us, tinggal ngerakit di sini ngepok berang-berang, kitirane bu. Cuma kayak pendagang mau keberudan terus kena tamu wong banteng bos sing Kalimantan, mana lu apa net? Jasin balado Jasin, balado Jasin karo apa net? Karo tempe, karo botok lah ya. Ngomong wetane ke botok. Bosnya bos Kalimantan lagi mangan. Jakete kayak anti peluru. Cuman kena ke rok. Ceritanya gue kayak atis aku jaket kayak gue. Bos anak bos besar, bos Kalimantan, bos tambang gue, bos tambang muncer cetet kembang penet di rumah bilang dini Adina, Adina rumah mulai megah pengen warung ini. Emang kita ke rumah kayu gue gara-gara Jakarta dan Grimis tadi gue ketekan bos Kalimantan.
Kuwari terang yang maka dagang. Kisir dari petenya dari Kudus bosku. Ya wis Kudus Mbu Palembang lah menu udut ya udut junet gue. Ketengan loko kes oleh lagi jagate jagat kecek. Artinya Kudus itu orang yang suka adus bosku. Wah, kita sih melah. Orang Kudus orang besar gitu. Karo bos Kalimantan. Sing jakete ireng guys sing nganti tembak cuma jakete ora krawe. Bos Kalimantan tende. Bos Kalimantan tembak. Ayo ampun. Ya tumben ora watuk. Watuk melulu. Watuk melulu. Watuk kayak wong ora ada duit. Tung, dadi cuy watuk kayak ilang. Kurang rokok. Aduh, kayak aku kita sini. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya tidak tampil lama sekali. Pokoknya dalam keadaan sibuk bos. Ya sibuk bukan apa sih. Menanganin apalah ya di rumah kadang ngerakit jaring gitu. Kadang disuruh untuk merakit jaring yang belum jadi gitu. Kadang disuruh kiteng bos. Oh, dan lain sebagainya pun juga di luar itu banyak bosku. Jadi sini aku kira kundawiri-kundawiri bala. Iya kundawirinya itu kemana, kuntanya kemana, wirinya bagaimana itu bos. Ya, pokoknya jadi, sibuk deh bos. Iya jadi intinya kondiku ke orang tampil-tampil lurus yang bilang karena sibuk. Sibuk iya bos. Ya wis. Jadi salam dariku jangan lupa pantong terus ya. Yaitu Pajar Jubes, Pajar Juber jangan lupa itu. Like subscribe-nya itu bos. Wassalam dariku, Wong Jun, Kopruk, Fuah.